Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. So video saya yang seterusnya ini adalah berhubung dengan proses untuk kita nak buat brand produk yang seterusnya, iaitu kita nak membuat pemilihan botol. Tuan-tuan dan puan-puan, saya faham kalau kita tanya dengan semua orang yang nak buat perfume, mereka nak cari botol yang paling unik, paling eksklusif dan tak ada dekat luar. Kan, semua orang menginginkan seperti itu, tuan-tuan dan puan-puan. Tapi masalahnya, tuan-tuan dan puan-puan, di Malaysia, masalah paling besar adalah kita tak ada kilang botol di Malaysia. So, semua botol di Malaysia, hampir sebahagian besarnya, diimport daripada China. So, bila kita import daripada China, kita nak beli dekat sana, MOQ dia, tuan-tuan dan puan-puan, besar. Minimum order quantity dia, minimum adalah 10,000. Itu kalau ada mall dekat sana. So, kalau kata nak buat brand sendiri, nak buat botol sendiri, nak custom made botol, MOQ yang ditetapkan, minimum yang ditetapkan dekat China adalah antara 30,000 hingga 50,000 botol. So, tuan-tuan dan puan-puan, memang kewangan pada syarikat-syarikat yang kecil agak terhad. So, untuk panggil tuan-tuan dan puan-puan, saya akan suggestkan kita guna dulu botol yang mana ada. Saya faham, saya tengok contoh antara international yang panggil yang ada kan, bila kita nak buat sangat eksklusif. Kita tengok dia punya kepala dia pun, saya dah sangat-sangat berat dan sangat-sangat quality. So, kita memang nak buat, kita kalau boleh nak buat botol-botol seperti ini, sebab kita tahu bahawa pelanggan akan suka. Saya faham. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, macam saya katakan, bila kita nak buat MOQ dia sangat besar. So, apa yang kita buat adalah kita pilih dahulu botol-botol yang mana ada dekat Malaysia. Mungkin ramai yang pakai tapi kita tak ada pilihan. So, kita guna dulu botol yang mana ada. So, nanti bila kita buat packaging, kita buat packaging yang sangat menarik. So, tuan-tuan dan puan-puan, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, botol di Malaysia agak mahal, sangat-sangat mahal tuan-tuan dan puan-puan. Saya bagi contoh, 30ml botol di Malaysia kos antara RM4 sampai RM4.50. Okay, itu adalah range yang normal kita boleh dapat. Kalau kita ambil volume yang besar, mungkin kita akan dapat RM3 lebih tuan-tuan dan puan-puan. Di China tuan-tuan dan puan-puan, kos botol baru jatuh less than RM2. Kadang-kadang RM1.50, kadang RM1.20, ada yang RM1.08 dan sebagainya. Tengok kualiti botol tersebut. Okay. Macam mana kita nak buat pemilihan botol yang menarik? Botol yang baik, tuan-tuan dan puan-puan, dia ada nombor. Dekat bahagian bawah ni dia ada nombor. Okay. So, kualiti kaca yang digunakan adalah baik, tuan-tuan dan puan-puan. So, itu antara pemilihan. Bagi industri wangian, please, tuan-tuan dan puan-puan, kami duduk dalam industri dah 12 tahun, tuan-tuan dan puan-puan. Kebanyakan botol yang ada dekat luar adalah skru botol. Bila skru botol, masalah utama nanti adalah leaking. Dia akan keluar dekat bahagian skru, dia akan keluar dekat bahagian spray dan sebagainya. So, untuk nak ngelakkan daripada benda ni berlaku, kita tak nak reputation kita baik, reputation kita jatuh kerana botol leaking. So, jangan beli botol skru. Hanya pilih botol clip atau botol clamp. Yang terbaik adalah botol clamp, tuan-tuan dan puan-puan. So, kerana clamp, kita tak boleh buka. Kita dah seal, fully seal. So, tuan-tuan dan puan-puan, dia tak akan leaking. Kita akan mengurangkan masalah leaking. So, jika berlaku, dia akan less than 1%, 1 or 2%. So, bagi pengilang, 1 or 2% tu kita tak ambil kira, sebab akan ada juga botol-botol yang akan ada masalah. Tapi kita dapat kurangkan. Tapi, tuan-tuan dan puan-puan, jika pilih botol skru, chances leaking adalah tinggi. Dia akan capai 20-30%. Daripada 1,000, akan ada 100-200 botol, 300 botol nanti akan leaking. So, dia akan menjejaskan brand kita. Itu adalah kaedah untuk nak buat pemilihan botol yang baik untuk tuan-tuan puan-puan. Sebab apa? Kenapa kita kena buat pemilihan botol? Sebab nanti bila kita masuk video yang keempat nanti tuan-tuan dan puan-puan, kita nak ceritakan berhubung dengan packaging. Right? So, pengilang botol perlu, pengilang kotak perlukan botol, sebab nanti dia nak buat die cut. Sama ada tempat dia nak potong panggil botol tersebut untuk dia masukkan, ataupun nak menegak pun dia nak kena buat ukuran nanti. So, kalau kita pergi kepada pengilang kotak, kalau kita tak ada botol, nanti mereka akan still akan minta botol sebab mereka nak buat die cut tempat pemegang. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, itu adalah video panggil seterusnya, insyaAllah. Kita akan terangkan bagaimana proses untuk nak buat branding tuan-tuan dan puan-puan. So, harap tuan-tuan dan puan-puan boleh faham. Nanti kami akan bantu kalau satu ketika kelak, insyaAllah, branding kita dah menarik, branding kita dah dikenali, kita punya sale dah 2,000, 3,000 botol ke 5,000 botol. Saya tak akan izinkan tuan-tuan dan puan-puan beli dekat Malaysia.
apa yang kita akan bantu tuan-tuan perempuan adalah kita akan bagi kepada tuan-tuan perempuan bagaimana kita nak beli botol direct dengan China. So kita dapat kurangkan kos. So bila kita kurangkan kos daripada segi hukum perniagaan account, bila kita turunkan kos, maka income kita akan meningkat. Tetapi sebelum itu, kita kena harus bersabar dalam proses untuk kita meningkatkan brand kita daripada orang tidak kenali, orang mula kenal sampai kita ada branding tuan-tuan perempuan. Okey tuan-tuan perempuan, insyaAllah kita nantikan video yang seterusnya. Saya akan terangkan kepada tuan-tuan perempuan proses untuk nak buat packaging yang menarik, bagaimana kita nak ambil perhatian kepada pelanggan-pelanggan kita. Tuan-tuan perempuan, insyaAllah kita jumpa anda di puncak kejayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.